Tuhan lagi. Mari kita sama-sama berdoa, teduhkan hati kita. Tuhan, terima kasih hari ini kami mau datang memuji dan menyembah Tuhan bersama-sama Tuhan di setiap rumah-rumah tempat kami saat ini mendengarkan dan sama-sama mengikuti pujian penyembahan ini. Tuhan, kami percaya bahwa ada kuasa Tuhan di setiap rumah-rumah di mana kami boleh memuji dan menyembah Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus, Roh Kudus, Engkau melawat dan menjamah setiap hati kami yang saat ini kami buka untuk Roh-Mu Tuhan. Mari Tuhan Yesus, biarlah segala pujian, hormat dan kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Terpujilah Engkau selama-lamanya. Haleluya Tuhan Yesus. Mari kita sama-sama menyembah Tuhan. Biarlah mulut kita penuh dengan pujian dan pengagungan akan nama Tuhan yang besar, nama Tuhan yang ajaib dan layak ditinggikan. Yesus, Kaulah pelindunganku.
Shalom, Bapak Ibu Saudara sekalian. Senang sekali bisa berjumpa kembali dalam renungan pagi online pagi hari ini. Bapak Ibu dan Saudara sekalian, saya hari ini ingin membahas soal transaksional. Ya. Secara umum menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata transaksi itu secara umum berarti persetujuan jual beli antara dua pihak. Ya. Jadi ada barang yang berpindah, kemudian barang yang berpindah ini diganti dengan uang. Ada pertukaran, Bapak Ibu. Ya. Nah, transaksi ini akan merubah, akan menimbulkan perubahan terhadap harta atau keuangan ataupun barang, sehingga salah satunya bisa berkurang atau bertambah. Intinya, transaksi ini adalah aktivitas yang membutuhkan dua pihak. Satu pihak memiliki barang tertentu untuk bisa dibeli oleh pihak yang lain dengan memakai uang. Ya. Nah, sadar atau tidak sadar Bapak Ibu, kita ini dengan Tuhan seringkali melakukan hubungan yang transaksional. Apa maksudnya, Pak? Hubungan yang transaksional gitu ya. Kita akan belajar dari salah satu tokoh Alkitab yang menarik, yang kita semua tahu pasti. Namanya Ayub, Bapak Ibu, ya. Ayub ini adalah, seperti yang kita tahu ceritanya, kisahnya, Ayub ini adalah orang yang dipandang sebagai orang yang paling saleh di zamannya menurut Tuhan sendiri. Maka ketika iblis datang di hadapan Tuhan, Tuhan ngomong apa? Iblis, kamu lihat hambaku Ayub nggak? Oh ya, lihatlah Tuhan. Orang yang kau pandang saleh itu? Iya. Bagaimana dia? Ya, dia baik-baik aja. Karena engkau lindungi dia. Coba engkau cabut pagar pelindungannya. Aku ingin tahu apakah dia masih bisa saleh. Ya. Nah, maka Tuhan izinkan itu. Pagar pelindungan itu dicabut. Maka iblis menyerang Ayub. Hanya satu permintaan Allah, yaitu supaya iblis tidak mencabut nyawanya Ayub. Hanya sayangkan nyawanya. Semua boleh kau ambil kecuali nyawanya. Ya. Maka terjadilah bencana demi bencana demi bencana, mulai dari ternaknya habis, ya. Anak-anaknya mati. Hartanya habis sampai dia sakit. Ya. Selama hidupnya Ayub ini seorang yang saleh. Maksudnya saleh gimana, Bapak Ibu? Saleh di sini adalah dia selalu membangun hubungan dengan Tuhan. Salah satu buktinya adalah dia suka sekali memberikan korban persembahan setiap kali anaknya mengadakan pesta. Malam anak-anaknya pesta, paginya dia memberikan korban bakaran. Dengan pikiran apa? Siapa tahu anak-anakku kemarin melakukan kesalahan, melakukan dosa. Ini minta ampun, Bapak Ibu. Ya. Kemudian di antara orang-orang yang lain, Ayub ini dikenal juga sebagai orang yang baik. Saleh itu artinya secara moral umum adalah orang baik. Orang yang tidak ditemukan kesalahannya. Tidak berurusan dengan hukum. Fine, hidupnya baik-baik saja. Ya. Maka kemudian di dalam ujian itu pun, ketika sahabat-sahabatnya datang, ya, di Ayub pasal 23 ayat yang pertama sampai ayat ke-23 itu, di perikop ini diberi judul begini: Ayub ingin membela diri di hadapan Allah. Ya. Jadi dia mengatakan, aku ini sudah baik loh Tuhan. Ya. Mengapakah ini harus terjadi? Why me? Kenapa harus aku Tuhan? Aku loh sudah baik. Aku tidak pernah memandang perempuan muda dan kebaikan-kebaikan yang lain disebutkan di ayat yang pasal 23 ayat 1 sampai
ayat 1 sampai sampai 17 ini. Ya. Di ayat yang ke-10 Bapak Ibu, Ayub berkata demikian. Karena ia tahu jalan hidupku. Seandainya ia menguji aku, aku akan timbul seperti emas. Sadar tidak sadar Bapak Ibu, Ayub ini sebenarnya orang yang sombong. Ya. Dia mengutuki hari lahirnya. Dia merasa aku diperlakukan gak adil, Tuhan. Orang aku sudah berbuat baik. Aku sudah melakukan hukum-hukum-Mu. Saleh juga termasuk punya pengertian melakukan hukum-hukum Allah. Orang alim, ya. Aku sudah berbuat segala sesuatu. Tapi kenapa Engkau timpakan ini kepadaku? Inilah salah satu bentuk yang tadi saya sebut transaksional. Ayub merasa melakukan sesuatu untuk Tuhan, dan kemudian dengan sesuatu itu dia jadikan sebagai syarat bahwa Allah harus melindungi dia. Allah harus memproteksi hidupnya. Allah harus memberkati dia. Allah harus memperkaya dia. Pokoknya karena saya saleh, Tuhan harus membuat hidup saya nyaman tanpa masalah. Begitulah kira-kira orang yang bertransaksi dengan Tuhan. Nah, berapa banyak Bapak Ibu Saudara sekalian dari kita yang hari-hari ini, bahkan dari lama sekali kita hidup sebagai orang Kristen, kita ini sebenarnya bertransaksi dengan Tuhan. Tuhan, aku sudah ke gereja loh Tuhan. Aku sudah memberikan persembahan loh Tuhan. Aku sudah hidup baik. Saya tidak pernah nyuri Tuhan. Saya tidak pernah melakukan kejahatan. Ya. Bahkan berani ngomong kalau ia menguji aku. Oh, hidup saya suci. Gitu. Maka ketika Tuhan mengizinkan masalah untuk menguji kita, mulailah kita, loh Tuhan gimana sih? Saya udah baik loh Tuhan, kok masih ditimpa masalah begini rupa? Lalu untuk apa saya ibadah? Betul nggak? Mari kita jujur sama diri sendiri. Kita ini hidup sebagai orang Kristen, termasuk keinginan masuk surga. Ingin masuk surga nggak salah Bapak Ibu ya. Tapi kalau keinginan masuk surga itu, karena keinginan masuk surga itu kita kemudian bertransaksi dengan Tuhan. Saya Tuhan baik loh, saya udah baik loh Tuhan. Saya melayani Engkau. Saya begini, 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 sebutin satu-satu. Sama seperti Ayub. Ya, sama seperti Ayub. Merasa sudah saleh. Merasa sudah baik. Dan merasa sepatutnya karena aku sudah berbuat baik, aku sudah hidup saleh, maka Tuhan melindungi aku, Tuhan memberikan aku kekayaan, Tuhan memberkati aku, dan lain sebagainya. Transaksional, Bapak Ibu. Nah, berapa banyak dari kita yang seperti ini? Termasuk saya, Bapak Ibu. Ya, melayani Tuhan karena ingin diberkati. Rajin ke gereja karena ingin diberkati. Rajin berdoa karena ingin dilindungi. Banyak masalahnya biar selesai dan sebagainya. Padahal kita percaya bahwa segala sesuatu yang terjadi di dunia ini ada dalam kendali dan kontrol Tuhan. Maka bila kita sudah hidup benar, hidup baik, hidup saleh, tapi masih tertimpa masalah, mari kita bertanya, benarkah Tuhan ini adalah ujian untuk aku supaya karakterku diubah? Demikian juga dengan Ayub, Bapak Ibu. Ketika dia mengalami masalah, sampai penyakitnya harus membuat dia duduk di atas abu, ditore-tore pakai kaca, karena begitu gatalnya, ya. Ia duduk di atas abu dan meratapi dirinya, membela dirinya di hadapan Tuhan. Tetapi setelah semua ini dilewati, Ayub berkata apa? Ayub pasal 42 ayat 5 berkata, hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Melewati banyak masalah yang Ayub alami ini, Ayub mengalami Tuhan. Dari seorang yang transaksional, yang melakukan
banyak hal sebagai syarat supaya Tuhan melindungi dan memberkati dia, menjadi orang yang mengalami Tuhan, mengenal Tuhan. Bagaimana dengan kita, Bapak Ibu Saudara sekalian? Masihkah kita bertransaksi dengan Tuhan? Karena kita ibadah rajin dan segala macam, menuntut Tuhan supaya memberkati kita, mari kita lihat diri kita secara jujur. Apakah kita bertransaksi dengan Tuhan, ataukah kita sedang hidup dalam penyerahan kepada rencana Tuhan? Amin. Mari kita berdoa syafaat, Bapak Ibu Saudara sekalian. Bapa kami di dalam surga, kami berdoa pagi hari ini untuk bangsa dan negara kami, untuk para pemimpin kami dari Bapak Presiden Jokowi, Bapak Wakil Presiden, para menteri dan semua jajarannya, para anggota TNI dan Polri, supaya mereka bisa menjadi pagar-pagar perlindungan untuk kami dari segala hal yang jahat, dari aksi terorisme, dari kejahatan-kejahatan yang lain. Berikan kepada mereka hati yang takut akan Engkau, Tuhan. Dari pejabat yang paling tinggi sampai paling rendah, dari pangkat yang paling tinggi sampai pangkat yang paling rendah, kiranya Tuhan sendiri yang memberikan mereka hati yang takut akan Engkau. Biarlah mereka bertugas dengan hati yang tulus, bukan hati yang bulus, supaya mereka benar-benar melakukan tugasnya dengan baik, melindungi rakyat yang ada di negara ini. Dan kami juga berdoa untuk para dokter dan tenaga medis, kiranya Tuhan memberikan mereka kekuatan lebih untuk merawat para pasien yang ada saat ini, terutama masa-masa pandemi seperti ini, ya Tuhan. Kiranya Engkau memberikan mereka hikmat-Mu, kekuatan-Mu, dan penyertaan-Mu sehingga mereka terlindung dari segala macam penyakit yang akan menyerang mereka. Setiap hari mereka berjuang, berjibaku untuk menyelamatkan nyawa banyak orang. Dan kami juga berdoa untuk mereka yang sakit. Kiranya Tuhan memberikan mereka kesembuhan, semangat hidup untuk tetap bertahan sehingga berhasil mengalahkan penyakit mereka. Beri kekuatan untuk semua orang yang berada di lingkungan orang-orang yang sakit ini, yang menjagai mereka siang dan malam, yang merawat mereka juga, Kau berikan kekuatan, Tuhan, supaya mereka tidak tertular penyakit dan akhirnya mengalami lemah tubuh dan ikut sakit. Juga untuk jiwa-jiwa yang belum mengenal Kristus, biarlah kami, anak-anak-Mu ini, boleh bersaksi kepada mereka tentang Engkau, ya Tuhan. Biarlah kasih-Mu mengalir melalui kami, Roh-Mu mengalir melalui kami, dan kami bisa membawa Engkau kepada mereka sehingga mereka bisa mengenal Engkau. Melalui siapa, Bapa? Mereka mengenal kami, ya Bapa, ya, melalui kehidupan kami, supaya kami boleh menjadi saksi yang baik untuk mereka. Juga kami berdoa untuk anak-anak Tuhan, yang anak-anak Allah yang sedang dalam hidup kesesakan, rumah tangga yang sedang bermasalah, sakit, penyakit, dan lain sebagainya, Bapa. Kau yang tahu keadaan mereka satu persatu, pribadi lepas pribadi. Kiranya Engkau yang menyelesaikan semua masalah itu, membimbing mereka, memberi jalan keluar kepada mereka, supaya mereka tidak curiga kepada-Mu, ya Tuhan. Terima kasih, ya Bapa. Kami serahkan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Setiap kami pribadi lepas pribadi, tolonglah kami, ya Tuhan, supaya kami bisa hidup di dalam Engkau lebih dalam lagi. Terima kasih, ya Bapa. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.